Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Farm. Kali ini aku main lagi game Sakuna of Rise and Ruins ya. Kita lanjutin aja gimana setelah yang dungeon kemarin tuh. Atau tempat yang malam-malam gak bisa, sekarang aku lanjutin ke sana dulu ya mungkin ya. Ini udah malam nih ya. Kan udah malam tuh balik kemarin ya. Nah, aku masalahnya di sini bingung gimana tidurnya, coy. Tidurnya gimana? Tempat tidurnya di mana? Tempat tidurnya ini di mana dong? Tuh, udah aku benerin tuh. Udah aku benerin buat ininya. Buat grafiknya sama colornya nggak ada yang ngebug-ngebug lagi karena kemarin itu dua kali aku record salah ya. Warnanya beda semua gitu karena ini sih. Ternyata di OBS-nya ada filter. Aku pakai yang buat live stream kayak game capture-nya itu yang buat game horror ternyata. Karena game horror kan aku bikin ini. Aku bikin apa ya? Yang game horror kemarin itu. Aku bikin ada filternya biar lebih terang. Nah, itu kepake di sini. Jadi kelihatannya jadi lebih terang gamenya. Jadi ya gitu. Spring-nya udah bener tuh tulisannya. Warnanya sih yang bener ya, bukan tulisannya. Oke, kita lanjut dulu. Aku masih cari-cari tempat tidur ya. Di menu tadi nggak ada. Di sini ternyata gudang. Ini nanamnya juga aku nggak tahu kapan panennya. Itu ini apa? Kodok. Ini satu lagi apa? Plak. Oke. Kayak suara kodok sih. Ini dari mana lagi tidurnya? Bingung masih dah. Oke, di sini ternyata tidurnya, coy. Ngomong si ibu-ibu, ngomong sama Oke, makan dulu. Ya ampun, makan sambil ngobrol dong. Ayo seriously, men. Aku skip-skip aja kali ya. Lama dong, panjang nih ngobrolnya. Cuma kebiasaan kah orang Jepang makan sambil ngomong kayak gini ya? Oke, udah end. Yummy. Fullnessnya plus 17. Oke. Vitality nggak ada. Zero. Oke. Main banyak. Ini tanamannya jadi kayak gini. Ada cek ya, ada yang udah tumbuh nih. Ada yang udah tumbuh. Full. Apa nih full? Lah, kecabut. Oh my god, malah kecabut. Itu malah kecabut, coy. Astaga, malah kecabut lagi. Udah capek-capek nanemnya, malah kecabut. Ini mungkin harus dipulin sih nanemnya. Tuh. Mungkin lain kali mungkin semua bibit yang ada saat nanam itu aku pulin aja lah. Aku pulin tempat ini, aku habisin bibitnya buat nanam padi. Oke, kita ke sana dulu buat quest. Cari batu 3 lagi, kayu 5. Oke. Ini sort the area and rise the explorer level. Oke. Berarti kita cari lokasi-lokasi baru gitu. Oke, tempat yang kemarin. Skipping Stone Hill ya. Batu yang kemarin nih, yang sempat bingung buat apaan, ternyata cuma buat ini. Buka jalan awal-awal ya. Terus sisanya buat serang juga bisa. Tuh, ambil tuh batu. Aduh, mungkin kalau sempat ya, aku mau latihan buat kombonya sih nanti. Aku masih belum tahu bang kombonya, asal-asal aja sih. Gebuk kadang dapat combo bagus, kadang enggak gitu. Oke, ini udah banyak aku ambil ya, nggak ada yang baru lagi. Jadi lewat-lewatin aja mungkin.
Woi, main golep dong, hole in one. Pasti nggak ada di atas, coba cek dulu. Tuh udah nggak ada kan? Kalau udah diambil ini nggak respawn lagi, mungkin ganti musim kali ya. Mantap. Aku baru lihat senjatanya cangkul sama sabit doang sih. Mungkin ada yang lain nanti ya. Kali aja, siapa tahu ada yang lain senjatanya selain sabit sama cangkul. Ini serang bawah sih nggak ada ya, adanya ke atas doang atau ke samping atau biasa gitu buat attack ini. Mungkin bisa dikombo nanti sih, belajarin aja lah di tempat training. Nah aku kemarin sampai sini kan, dikejar tuh sama kelinci mata merah saat malam. Banyak lagi, aduh kejepit. Astaga masih kejepit tadi. Enggak, gua kena. Kena dong tadi, aku lemparin. Ada Spiro, wih, batunya. Mantap, baru kena batu ya. Tadi enggak kena tuh yang pick. Astaga lagi, astaga. Darah tuh coy. Mantap, golep beneran. Golep. Selesai. Ada tempat baru? Oke. Berarti benar-benar harus eksplorasi objektif ya. Yang banyak gitu buat yang quest yang main menu, main quest. Ada 3 loh. Ini bisa nggak? Udah beli? Yang mana sih yang kemarin? Buat nambah-nambahnya itu bunuh piket kalau nggak salah ini. Ini buat daging kalau nggak salah. Enemies drop more. Bukan, yang mana ya? Oh, kontak toh. Oke. 7 baru, 3 lagi. Aduh, ini masih banyak banget dong rabbit meat-nya. Ini udah. Ini nih, buat apa sih skill-nya nih? Cuman ada satu doang yang ada gambarnya. Sisanya kosong. Mungkin nanti ada ya. Mainnya bingung nih, key item buat apaan? Kukirain skill-skill yang baru gitu bisa dipakai gitu. Gak taunya key item doang. Oke, lihat questnya dulu. 2 lagi sih batu. Kayu sih nyarinya di mana ya? Oke, kita return world map dulu. Ah, ada tempat baru, mantap. Tempat baru dulu ya. Kita tempat baru dulu atau balik ke rumah. Tempat baru lah ya, masa. Ini sudah banyak banget yang itu. Masih banyak banget tadi yang kosong. Nyari wood sih sebenarnya perlu. Aduh, itu apa tuh? Aduh. Trap ya, ampun. Enggak bisa dihancurin lagi trapnya. Dapat scroll lagi grafik itu grappling. Grappling, oke, grappling. Bawa bambu. Mantap tuh. Lah, asik. Yang ke atas sih asik sih serangan atasnya. Copper ore. Biasa dapat clay, sekarang dapat copper ore. Lumayan lah. Tapi biasanya sebelum copper sih iron dulu ya. Wah, pick aja bisa diangkat. Yeah.
tetap ini pasti nanti aku pelajarin deh lebih enaknya gimana ya, apakah segitu doang yang lebih enaknya atau bisa lebih bagus lagi gitu. Aduh, ini nggak bisa diajak ke atas, nggak bisa diajak ke atas coy. Eh hey, daging rabbit meat tuh, butuh rabbit meat yang banyak. Hero dan pick. Oke, selesai. Ini banyak banget sih, udah dapet 327. Apa nih, cover lagi kah? Oke, cover ore lagi. Lumayan lah, banyak-banyak dapat cover ore daripada yang lain ya. Aduh, ini banyak, ada tameng lagi. Nangkis coy dia. Apa tuh? Apa tuh? Daging gede. Lah bisa nyelip di situ dong. Aduh, kena dong. Pok namanya. Wah, ini bawa hammer dong. Apa tuh? Beast hide. Oke. Okay. Beast hide dong, beast hide. Siapa tuh? Ada di atas satu. Bawa bom lagi. Ada yang bawa bom dong. Boleh-boleh demon bawa bom. Lah, kelar. Ada yang mati kena trap. Astaga. Oke, udah 3 tempat nih. Eh, kok bisa hancur? Dapat batu. Ini bisa nggak hancur? Nah, ini bisa. Tapi kena damage, ada darahnya berkurang gitu. Ini bisa gak? Ah, ini nggak bisa kayaknya sih. Yang ada di dinding kayaknya nggak bisa dah. Coba cari yang lain dulu lah ya. Situ kita coba baru balik ke rumah. Cari yang lain dulu. Kayaknya itu yang kayak dinding ini kayaknya nggak bisa. Nah, ini ada nih. Nggak bisa dong. Yang ini bisa gak? Sama mawon dong. Yang ini. Dipukul nggak bisa sih sebenarnya. 9. Terus gimana ngancurinnya? Nah, itu hancur. Udah, kirain nggak dapat dong. Nah, ini dapat juga. Oke. Cukuplah batunya kumpulin dulu ya. What the heck, ini nggak bisa dong ini. Oh my god. Coba sekali lagi deh. Udah nggak bisa, udah setengah mungkin darah nih. Ini setengah lebih kurang. Gak bisa, yang ini sisanya nggak bisa lagi. Your stomach is glowing. Oke, kelaparan. Jadi darahnya nggak recover. Jadi kita balik aja ya. Kita balik ke home. Darahnya bisa recover sih sebenarnya, asal nggak kelaparan. Tinggal wood aja sih buat yang becoming a blacksmith. Oke, berarti kita dapetin blacksmith ya. World up nih mungkin yang terakhir nanti ya, kayak first raid cop ya. Ini satu musimnya berapa hari tapi sih? Ada sub quest dong. Tapi nggak bisa di jalan kayaknya, cuma baca doang. Halo Yui. Hai Jadis. Ini dia ini sebenarnya Hercules Goddess atau Goddess biasa? Tapi kayaknya Goddess biasa deh. Kayaknya yang Komu apa sih? Komurasaki itu mungkin itu yang Hercules Goddessnya. Soalnya kan awal-awal dia ngumpulin beras itu saingan sama temennya kalau aku nggak salah ya, buat dikasih ke Komurasaki. Tapi yang dia kumpulin malah kebakar. Oke, ini add itu close. Berarti kalau airnya kelebihan, pusat ini benar-benar ribet dah sistem nanamnya.
airnya kalau kelebihan bisa dikeluarin, kalau kurang bisa ditambah. Waduh, ini benar-benar dah, benar-benar kayak Ario. Udah summer dong. Hah? Aku baru nggak dong. Summer tanggal 1. Are you serious? Ini apa nih? Okay. Aduh, aku ngasih bahan-bahan ke dia dong. Udah capek-capek ngumpulin, kasih ke dia. Nanti deh, nanti aku mau latihan dulu mungkin. Ini storage-nya nih. Empeti stok Experity. Oh, Experience-nya wit tanpa batas gitu, wit. Seriusan? Kayak tanpa batas simbolnya. Keren sih. Mana ya lah, mana pemandangan belakangnya. Tapi ngeri coy. Pinggir tebing. Pinggir tebing banget gitu. Ke bawah nggak bisa. Kalau ke bawah sih langsung ke world map. Oke, kita latihan dulu coba ya. Ya latihanlah sebentar, berapa menit gitu. Ada lawan siapa aja tadi? Cuman ada Demon Ribbit doang, Ribbit. Cuma ada satu dong, enemy moves. Oke, dia jalan. Jelek sih kombonya itu. Mungkin ada yang lain, coba dulu ya. Oke, dapat combo satu, lumayan lah itu. Itu buat combo di darat nih. Ini buat combo di darat. Bawa terbang ya. Ini buat terbang. Bawa terbang segitu ya. Tapi langsung instan sih. Kalau pakai cangkul doang nggak bisa dikombo ya awal-awal. Berarti harus habit banget ini. Biar sabit baru bisa komboin dengan cangkulnya. Kalau awal-awal cangkul nggak bisa dikombo. Oke, kalau diarahin cangkulnya kayak golem. Kalau dibiasain cuman kayak kita gitu. Mungkin aku coba lagi nih kombo yang baru. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sambil arah teknik terus menerus. Enemy position. Position. Oke, okay. Unlimited skill guard. Oke, okay. Skill guard ini sudah ada delay. Oh iya, kan bisa selendang ya. Coba deh aku kombo dengan selendang. Penak lagi. Mantep, dapat. Asik nih. Lebih sakit sih. Aduh, nggak kena. Itu ditarik ke atas dong. Bisa ditarik ke belakang, bisa ditarik ke atas ya. Mantap. Itu kalau dapat banyak pasti dah bisa enak. Wow, ke atas banget dong. Kombonya asik nih. Ini combo asik baru nih. Itu buat kalau ada boss ya, misalnya ada boss nih ya di game ini ya, nggak tahu demon bossnya gimana, atau cuman kayak gini-gini doang demonnya kita ngelawan setiap tempat gitu, kayak jelajahinnya kalahin udah gitu doang, atau memang ada jelajahin sampai ujung baru ada bossnya, lihat aja nanti kedepannya ya gimana.
Kita balik dulu. Oke, aku akhiri dulu video kali ini, yang mana aku cuman lanjutin dari yang sebelumnya, tempat sebelumnya, terus tempat baru sama latihan sedikit. Dan mungkin di next episode buat game ini aku bakalan tampilin yang lebih spesial mungkin ya, atau saat panen atau apa ya. Jadi aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga bagi yang belum. See you next video. Bye bye.